Mbah Kakung. Nyun sewu, Mbah. Nggih, gerah nggih, Mbah. Nggih. Gerah napa? Pun tanggu gerah ini ki. Meh kali tahun. Kali tahun. Sing diraske napa, Mbah? Mbah lemes. Lemes. Perlu bikin duo ya, duo penyayang Mbah-Mbah, duo penyayang Mbah-Mbah, tapi nggak boleh disayang karena jaga jarak. Bu, asmanipun sinten? Tukini. Lho, putri jenenge apa Idi? Oh, Tukini. Oh, Tukini ya. Oh, jalan. Bu, jenengan anu ngertos bupatine Magelang? Betul. Betul ngertos? Betul. Pak Lurah ngertos? Karo Pak Lurah? Nggih. Undi Pak Lurah? Namine sinten? Pak Sulis. Mana? Pak Sulis ganteng apa ora? Ganteng. Nyangoni Pak Lurah, dileng ganteng. Pak Lurah sing pundi Pak Lurah niku? Niki. Oh. Pileh berarti. Pileh. Nggih. Pak Lurah baik boten? Baik. Weh. Nyangoni dobel iki paling ganteng baik e. Ganteng baik ya toh. Dobel wes. Ya Pak kula sing dilem. Kula ganteng napa elek? Ganteng. Kula nyangoni aku lho. Baik ganteng nyangoni. Nah, gitu aja. Sur muji lagi. Ganteng napa mboten? Ganteng. Ganteng. Ganteng napa mboten? Ganteng. Ganteng napa mboten? Ganteng. Udah. Ganteng napa mboten? Ganteng banget mboten. Nggih. Sembakonya mana tadi? Pareng ngaken Pak, nggih Pak. Nggih. Nggih, terima kasih. Dalah yang mriki mawon. Sehat-sehat nggih. Kenal kali Bu Tanti. Niki kula. Kleresan iki Bu Tanti, niki istrinya Bapak Bupati. Lho, ajeng teng ngendi? Oh, saline pamuda. Pun mriki riyen. Lega. Ora ditambahi meneh. Lah. Pun nggih, pun dilemani kula nggih. Nggih. Pakai ditambahi Bu Tanti nanti. Saya titip Pak Lurah. Iya. Bener. Pacar kita pamit ya. Iya, karena Sabtu sudah sore. Karena masih banyak lagi yang harus kita kunjungi. Ya. Mbak, sehat-sehat nggih. Nggih. Guyu terus bahagia. Enten napa-napa, enten Pak Lurah. Pak Lurah sing bagus dhewe. Nggih. Sareng monggo. Terima kasih monggo. Nggih. Masih di wilayah Desa Pandean, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Kita akan berkunjung ke titik berikutnya atau mbah yang berikutnya aja. Berikutnya. Ya.
doakan kami lancar. Ya, ini rumah beliau sini. Nah, itu mbah kesayangan aku itu, Jar. Bukan, ya ini punya aku. Ini mbah kesayangan aku ya. Kan kaku ya. Oh iya. Assalamualaikum, mbah. Assalamualaikum. Ya Allah, nggih. Ngapunten nggih. Baik, ngapunten nggih. Nah, Kocar, sini kamu masuk sini. Assalamualaikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Saged sowan daleme Mbah Kakung. Asmanipun sinten Mbah Kakung? Jamari. Mbah Jamari. Mbah Putri namanya sinten? Iya. Mbah Sukiyah nggih. Nggih, alhamdulillah niko saged duwe mriki kalian Cak Budi official bersama saya Fajar Injang dan juga alhamdulillah ada Pak Lurah, Bu Lurah dan juga yang paling spesial niki enten Bu Tanti. Ibu Bupati. Iku istrine Pak Bupati. Nuweni panjenengan alhamdulillah ketemu di Bagas Waras. Mugi-mugi nanti dengan kedatangan kita ada sedikit berkah panjenengan. Meniko Bupati. Pengaten Mbah sinten? Jamari. Mbah Jamari. Simba? Mbah Putri sinten asmane? Sukiyah. Oh, jenenge sinten, Mbah? Sukiyah. Mbah Sukiyah. Sukiyah. Namung berdua nggih, Mbah? Namung kalih anu. Nggih. Berdua kalih Simba. Nggih. Putrane sinten, Mbah? Putra sinten? Sami wonten pundi? Putra. Niki nggih. Niki. 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 Nah, ini pintu. Simbah sehat, napa sakati? Masuk angin, Mbak. Tapi nenda. Oh. Simbah putrane pinten? 3. 3. Oh, sing ten mriki pinten? Sing 3 iki. Oh, ten mriki selatan. Jumari, Jumari. Oh, Jumari, Jumari, Jumari. Oh, nggih. Oh, Cak Budi. Sampun benar. Ya apa? Ya. Niki netrane kaya ngenapa? Bisa sakit. Awalnya kaya ngenapa? Oh, colok carang. Oh, kecolok carang. Colok carang. Pas pripun kok sakit kecolok carang itu? Angge. Ya kajeng. Oh, kagem masak niku. Jar, kamu kan udah enggak punya ayah. Bener enggak? Kamu ditinggal ayahmu umur berapa? 19 tahun. Ya, ayah saya ya kebetulan seperti Mbak Kakung ini. Kamu kalau melihat sosok bapak kalah ayah dulu di sini, kamu gimana sih? Apa yang kamu rasakan sih? Ya, saya agak sedikit sedih sih, Cak. Karena semasa hidup almarhum bapak saya belum begitu puas untuk membahagiakannya. Jadi dengan adanya Cak Budi mengajak saya untuk bertemu Mbah-mbah, jadi saya jadi lebih bisa untuk menyayangi dan melampiaskan ketidakpuasan saya dulu waktu belum puas untuk membahagiakan bapak saya. Terima kasih sekali Cak Budi. Apa keinginan terbesar kamu saat ini untuk kedua orang tuamu? Semoga almarhum ayah saya amal ibadahnya diterima dan juga diampuni segala dosanya, dan untuk ibu saya yang di rumah semoga sehat selalu, yang pastinya menyayangi anak putu. Semoga ibu sehat dan semoga saya bisa membahagiakan ibu dan berkenan di hati ibu, menjunjung tinggi nama ibu dan juga bisa mendoakan ibu selamanya. Orang tua itu ketika usia sudah senja, mereka itu nggak butuh materi, nggak butuh hartanya anak jalan. Tapi mereka itu butuh sedikit perhatian dan kasih sayang dari anak-anak mereka. Ya. Uang ratusan juta ketika orang tua sudah nggak ada, sia-sia belaka. Uang 10.000 ketika kita kasihkan kedua orang tua kita masih hidup, itu sangat-sangat berharga. Dan doa mereka itu Masya Allah. Saya sendiri juga belum merasa sempurna membahagiakan kedua orang tua saya. Tapi saya yakin dengan saya terus berkeliling seperti ini menyayangi orang-orang tua yang ada di Indonesia ini ya. Bukan aja Jawa Timur, Jawa Tengah ya. Kita keliling kemana aja, dimanapun ada orang tua yang membutuhkan uluran tangan kita, kita di situ hadir. Kita bukan hanya datang membawa materi, sembako, dan sebagainya. Tapi kita juga hadir membawa sedikit perhatian, kasih sayang buat mereka. Ya. Mbah, ini sing kiri ini peninggalannya sakit. 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 Namanya buatan sakit. Buatan.
Namun anu niku dok kejojo niku ingkang ngandhape niku nggih wonten. Tapi nate diobat ge? Mboten. Dereng nate diobat? Mboten sakit kok. Mboten sakit. Lah Mbah Kakung nyambut damel napa? Ande wong tani niku ngrene-rene kacang. Saat ini nggak ada harta apa mboten, Mbah? Ah, mboten nggak ada. Nggak ada. Kamu kadang pegang uang 1 juta, 2 juta masih ngeluh. Kamu sering bilang sama saya, cak aku ikut rezekiku seret. Aku nggak punya duit dan sebagainya. Padahal kamu masih pegang uang 1 juta, 2 juta. Kamu sering ngeluh. Kamu sering marah-marah sama orang gara-gara nggak ngasih pekerjaan atau apa. Apalagi corona ini, kamu sering banget kan ngeluh sama saya. Lihat kayak gini, mbahnya nggak pegang spesial pun uang. Makanya uang 50.000 buat kita tuh nggak ada harganya. Tapi 10.000 buat beliau ini, masya Allah, buat beli beras, buat makan esok hari. Tasku mana ya? Mbah sampun dahar. Apa-apa bunda sini bunda. Ini tak kasih pegangan ya mbah. Iki Cak Budi dari Cak Budi Official Suisba Peduli dari Malang. Kesini teng dalamnya Simba berbagi sedikit. Ini pegang ke Mbak sana Mbak Putri. Mbak Putri dulu. Saget ya. Bermanfaat kalian jenengan nggih. Mbak Putri. Niki mengke nggih suntikan. Mboten nyuwun, Mak. Nggih. Sakit napa to? Lho kok anget? Ya nggih, kene iki tadi golek sugep. Oh, sugep. Sugep ini Mbak Kelet Duki. Lagi sugep masak. Sing rasake napa raos ke? Kasa wanin teko. Sing diraoske napa? Sing diraoske sakite napa? Beras. Akibat kani. Sing diraoske. Kilat teng iku. Oh, nggih, siap. Sehat selalu pokoknya. Jaka sembung, naik ojek. Gak nyambung, cek. Kasihkan bae titik aja. Mbah Kakung, niki wonten sedikit-sedikit, mugi-mugi saged to digunakake panjenengan. Namung nyuwun donga pangestune mungkin Cak Budi saged to sehat, Bu Bupati juga sehat, kita semua sehat, panjenengan lurah, Pak Lurah, semoga muka sehat selalu. Niki wonten sekedhik, bae. Nggih, putrami nggih, Mbah, nggih. Nggih, putrami. Saya yakin orang tua itu walaupun uang itu tidak dibelanjakan, wong tua iki lek nyekel duit atine ayem ya. Makanya kalian yang punya orang tua masih lengkap, ada ayah, ada ibu, ayo kita muliakan orang tua dari sekarang. Jangan pernah sia-siakan kedua orang tua kita, karena apa? Setelah meninggal kita akan menyesal. Iya. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Jangan sampai dibentak, jangan sampai disakiti, apalagi menyakiti hatinya. Karena surga kita berada di telapak kaki. Apalagi kita anak laki-laki, sampai kapanpun walaupun kita sudah menikah, surga kita ada pada kedua orang tua kita. Salah satunya ibu. Betul. Ya? Ya. Dan juga untuk teman-teman semuanya yang mungkin Cak Budi sendiri sebagai penular virus kebaikan, kalau misalkan dari teman-teman semuanya ingin berbagi, nggak usah jauh-jauh, yang paling dekat dulu dan paling membutuhkan. Nggak usah banyak, kalau mampunya sedikit, yang penting ikhlas. Kita berharap ada Cak Budi berikutnya dan juga ada bunda-bunda tanti berikutnya yang akan meneruskan kegiatan-kegiatan amal seperti ini. Semoga cinta dan kebahagiaan yang kita sebarkan tertular ke Anda semua. Orang bisa mati, kebaikan tidak akan pernah mati dan hilang, ya. Kemuliaan juga tidak akan pernah tertukar, ya. Dari Kabupaten Magelang sebelah utara ya Sar ini, ya. Kecamatan Ngablak. Ngablak. Kita menyapa kalian, janganlah untuk terus berbuat baik, ya. Kita pamit sama mbahnya. Ya. Semoga kebahagiaan yang sesaat ini, insya Allah semoga dikenang mbahnya, ya. Mbah, terima kasih. Mbah. Cak Budi, Fajar, yeah. Bu Tanti, dan Bu Lurah, yeah. Pak Lurah. Yeah. 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 Dan bagi teman-teman semuanya yang mungkin tergerak hatinya tapi mau berbagi tapi kok masih terbatas, ada cara paling mudah untuk berbagi kepada mbah-mbah di seluruh dunia ini dengan cara klik tombol subscribe-nya di channelnya Cak Budi Official. Dan juga share sebanyak-banyaknya. Semakin banyak orang tahu, semakin banyak kita menginspirasi. Betul. Semakin banyak teman-teman semuanya membantu kita, menyemangati kita untuk selalu berbagi bersama. Besarnya channel ini adalah kebahagiaan para mbah-mbah di Nusantara ini. Betul. Kamu sayang mbah nggak? Sayang sekali. Aku juga sayang. I love you mbah. I love you too mbah. Kita pamit ya? Ya. Love you too. Pamit gini mbah. Pamit gini mbah. Doa pangestune nggih, lancar nggih. Yeah.
sebagai sesepuh desa mengucapkan banyak terima kasih Mas atas bantuan yang telah diberikan kepada masyarakat saya. Semoga bantuan itu bermanfaat dan mas-mas dapat imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu Mas, terima kasih. Itu bareng. Ayo 1 2 3. Terima kasih Sang Budi. Salam menebar kebaikan. Salam menebar kebaikan. Pundi bae. Iku sing kamar. Sing kamar Rus, gerah ge. Oh, mbahnya gerah. Di kamar. Mbah Kakung. Nyun sewu, Mbah. Nggih, gerah nggih, Mbah. Nggih. Gerah napa? Pun tamu gerah ini ki. Meh kali tahu ni. Kali tahu. Sing diraskan apa mbak? Ah, mari lemas. Lemas. Ini kau tinggi. Gege. Kapareng asma Mbak Sinten. Gege. Darmo Tumar. Darmo Tumar. Mbak Putri ten pundi? Sambutilan. Gege. Mbah Darmo, iku sakitnya pun kali tahun. Oh, buatan sakit obat. Tepangaken iki Cak Budi saking Malang, saking Yayasan Swisba Peduli, Pulau Fajar, ndak leresan dinten nika enten istrine Pak Bupati Magelang nggih, duweni panjenengan. Paling donga mungkin-mungkin jenengan enggal waras kalih Bu Lurah, Pak Lurah menika, Bu Bupati. Mbah. Nggih, dereng nate panggih to? Oh, dereng. Dalam mugi-mugi Bundang Riki kula lan dere-dere sedom meto obat, nggih. Dasaras, nggih. Dasaras. Putrane pinten, Mbah? Gangsal. Gangsal alhamdulillah masih banyak anak ya. Setidaknya masih ada yang merawat, ya. Untuk kelas. Buyut itu. Nggih. Nggih. Jadi niki Cak Budi teng mriki bawa oleh-oleh kagem panjenengan, mugi-mugi bermanfaat nggih, Mbah. Nggih, nyuwun donga pangestune njenengan mugi-mugi Cak Budi sehat bagas waras lancar nggih. Ditampi sak kelase niki namung saged nyawasi sekedhik. Nggih. Nggih, nuwun. Nggih. Ceng. Kita bertukar bekan bae lah. Insyaallah kita bertukar ya. Yuswa pinten? Yuswa. 80-an? Lebih, Pak. Oh, lebih. Mbak, saya agak nyepeng ini. Ya? Waktu sekedih mungkin kita anu berobat, ya? Ya. Ya, kita doakan mudah-mudahan ini ya, beliaunya cepat sembuh, cepat diangkat penyakitnya. Amin. Ya. Senang banget sore ini bisa berkunjung ke beliau. Ya? Ya? Kita kayak harus pamit, waktunya sudah sore juga ya. Ya. Mbak, nyun pamit, gini, Pak. Matur suwun. Kantun nasehat bagas waras nggih, Mbak. Nyuwun pamit. Nggih, nggih. Matur nuwun. Pamit, Mbak. Monggo, monggo. Selesai sudah tugas Cak Budi bersama Bunda Tanti. Ajar juga belusukan menyebut berkah di desa Pandiannya Bunda ini. Ya, semoga apa yang kita berikan, apa yang kita sajikan atau kunjungan kita hari ini kepada mbah-mbah yang ada di sini, semoga membawa keberkahan buat kita semua, berkah yang memberi dan berkah yang menerima. Pacar, apa yang hibahnya bisa kamu ambil belusukan kita hari ini? Iya, 4 orang target sudah kita kunjungi, ada
janda, ada berbagai macam latar belakang yang sangat luar biasa. Yang pastinya pengalaman yang sangat luar biasa sekali saya diajak ke Magelang ini, bertemu dengan Bunda Tanti juga. Yang pastinya semoga kunjungan kami membawa hikmah tersendiri buat kita semua. Yang pasti untuk teman-teman semuanya, jangan lupa bantu kami agar supaya kami terus bisa berjalan dan menyayangi Mbah-Mbah dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya agar supaya semua orang tertular virus cinta yang kami sebarkan. Kalau Bunda sendiri, apa yang bisa diambil dari perjalanan kita sore ini di desa ini? Terima kasih Cak Budi, Mas Fajar yang sudah puter-puter nih sama saya di Kabupaten Magelang, khususnya di Kecamatan Ngablak dan Kecamatan Pakis. Saya Tanti Zainal Arifin, istri Bupati Magelang, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang Cak Budi sampaikan kepada warga kami bermanfaat, berkah untuk Cak Budi dan keluarga, dan juga untuk Mas Wajar serta teman-teman semuanya. Amin, amin. Dan jangan lupa, mari kita selalu menebar kebaikan, menebar manfaat kepada sesama. Karena tidak ada yang hilang dari suatu kebaikan, dan itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Kebaikan dan keburukan akan kembali kepada yang melakukannya. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, sesungguhnya kita sedang berbuat baik pada diri kita sendiri. Fajar, kamu tahu nggak, Bunda ulang tahun loh. Oh ya, ulang tahun. Iya. Oh, dari kita hari ini kebetulan juga merayakan hari ulang tahun Bunda Tanti yang sama Bapak juga. Sama ini barengan loh ulang tahunnya. Ya, yang pastinya kami pribadi atas nama Fajar yang bersama Cak Budi mengucapkan selamat dari ulang tahun. Semoga panjang umur dan sehat selalu sehat untuk selalu. Pak Bupati dan juga Ibu Bupati kita. Amin. Berkah umur, berkah umur. Terima kasih doa-doanya Cak Budi. Monggo terakhir. Iya. Jangan lupa selalu menebar kebaikan. Dan Cak Budi, saya tunggu selalu di Kabupaten Magelang. Ya, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama lagi untuk mengunjungi saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Siap, Bunda. Terima kasih sudah menemani saya berkeliling di Kabupaten Magelang untuk hari ini, Bunda. Siap. Terima kasih banyak. Iya. Ya. Ada saya Fajar Yang bersama Bu Tanti dan juga Cak Budi. Salam menebar kebaikan.